kalian ya. Terima kasih. Pesanan bakso 750 porsi. Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel Kalia Semesta Kuliner. Di video kali ini saya mau memperlihatkan proses bikin pesanan bakso untuk 750 porsi. Ini kuahnya ya, ada 2 panci super jumbo. Ini kira-kira berapa liter juga aku gak tahu pasti. Yang jelas banyak banget, jangan sampai kurang nanti ya. Nah, sebelah sini itu baksonya lagi dibikin, udah dapet lumayan banyak. Ini yang dibikin tadi adonannya sekitar 50 kilo adonan daging. Nah, di sebelah sini itu ada pangsit isi. Nah, ini pangsitnya juga diisi bakso. Terus ini nanti digoreng ya pangsitnya. Oke, lanjut sebelah sini ada mie yang udah di apa panasin tadi atau direbus. Mie kuningnya. Ini soonya udah siap juga. Ada daun bawang. Nah, ini mie-nya tuh dibikin bulat-bulat gitu ya untuk satu porsinya supaya nanti gampang pas mengambilnya. Oke, sebelah sini ada sambal udah direbus tadi. Dan ini lagi proses penggorengan pangsitnya. Nah, ini nanti minumannya itu ada es cincau Milo yang nanti akan disiapkan juga. Nah, ini menggoreng pangsitnya harus dengan api sedang ya, supaya dalamnya baksonya tetap mateng, nggak ada yang mentah. Nah, ini lagi bikin milonya, dan cincaunya itu juga bikin sendiri dari Nutrijel, lagi dipotong-potong ya. Oke, semuanya harus sudah siap tepat waktu. Oke, sampai di sini dulu ya untuk video saya kali ini. Saya harus melanjutkan pekerjaan saya lagi, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.